السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى في القرآن العظيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا أني ولو آية. سلام جماعه dirahmati Allah. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan setinggi-tinggi tanda syukur. Syukur ini kita panjatkan hanya kepada Allah di atas keizinan, kesempatan dan juga kesihatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, khususnya pada malam ini kita dapat datang ke rumah Allah, kita dapat bersama-sama di dalam solat fardu maghrib, dan seterusnya kita dapat bersama-sama di dalam majlis ilmu. Semoga kita semua diberikan rahmat, keberkatan dan juga pengampunan daripada Allah. Untuk hadis malam ini, hadis yang ke-11 di bawah tajuk kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: wallahi nafsu Muhammadin بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. Kita tengok terjemahan ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: demi Tuhan yang diri Muhammad dalam kekuasaannya, tidak ada seseorang pun dari umat manusia ini, sama ada Yahudi atau Nasrani, yang mendengar akan perihalku, yakni menjadi utusan Allah, kemudian ia mati, sedangkan ia tidak beriman dengan agama Islam yang
aku diutuskan membawanya, melainkan, yakni orang yang tidak beriman tadi, menjadilah ia dari sebahagian ahli api neraka Allah. Na'udzubillah min zalim. Baik, kemudian daripada hadis itu, hadis ini, yakni hadis yang ke-11 ini, dia menerangkan tentang wajibnya beriman kepada Nabi Muhammad dan wajibnya kita beriman dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tak boleh kita hanya beriman dengan Nabi tapi kita tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Saya beriman dengan kerasulan Nabi, ya, tapi saya tidak beriman dengan kitab yang dibawa oleh Nabi. Tak sah. Ya Rabbi, ya. Saya hanya beriman dengan Nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya tidak beriman dengan agama yang dibawa oleh Nabi. Tak sah. Ya. Saya beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya tidak beriman dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak jadi. Ini orang panggil tidak sah. Sebab itu dalam hadis tadi dia menerangkan kewajipan kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa oleh Nabi. Itu maksudnya agama dia, kitab dia, syariat dia, kita kena beriman. Ya. Yeah. Okey. Cikgu. Itu yang kata rukun iman. Yang duk ceritakan kepada kita tentang 5 rukun Islam, Nabi juga. Yang akan duk cerita kepada kita tentang 6 rukun iman pun Nabi juga. Sebab itulah Nabi digelar Rasul. Rasul ni maknanya lidah. Orang panggil utusan Allah. Takkan kita nak suruh Allah bercakap direct dengan kita? Kan? Walaupun Allah boleh buat begitu, tetapi Allah tidak buat begitu. Supaya Allah tidak berkata direct dengan kita, maka diutuskannya Nabi kepada kita. Seolah-olah apa yang Nabi cakap, itulah yang Allah cakap. Ya? Yeah? Seolah-olah apa yang Nabi perintah, itulah yang Allah perintah. Seolah-olah apa yang Nabi larang, itulah yang Allah larang. Apa yang Nabi kata boleh, itulah yang Allah kata boleh. Apa yang Nabi kata tak boleh, dan itulah yang Allah kata tak boleh. Tuan-tuan boleh tengok dalam Quran, Allah sebut wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi takkan cakap. Dalam arti kata, Nabi takkan suruh, Nabi takkan larang, melainkan apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi larang, semuanya telah tertulis, telah termaktub di dalam wahyu Allah, yakni Al-Quran. Sebab itulah kita wajib beriman dengan Rasul, dengan Nabi Muhammad serta apa yang dibawa olehnya. Kan? Mengapa kita tak boleh beriman dengan Quran sahaja? Walaupun kitab yang dibawa oleh Nabi kepada kita Quran. Betul? Sepatutnya kitab yang dibawa oleh Nabi dan dibacakan kepada kita hanyalah kitab Quran.
Sepatutnya Quran sajalah yang kita patut beriman. Tapi sekarang ni kita disuruh beriman bukan saja dengan Quran, kan? Dengan Tauratnya, dengan Zaburnya, dengan Injilnya, kemudian barulah dengan Qurannya. Sedangkan kitab yang Nabi bawa Quran, tapi tetap kita disuruh beriman dengan tiga. Kenapa? Sebab hal ini juga diceritakan oleh Nabi kepada kita. Nampak? Kalaulah Nabi tak cerita kedudukan ketiga-tiga kitab ini kepada kita, maka tidak menjadi halangan untuk kita kalau kita tidak beriman dengan ini. Tetapi hal ini telah dibawa oleh Nabi kepada kita. Nak, nak tak nak, bukan Quran saja yang kita perlu beriman, malahan ketiga-tiga kitab yang lain tadi pun kita wajib kena beriman. Sebab tu dalam rukun iman, kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Okey, ada soalan? Cuma berbeza dari segi syariah itu sahaja. Boleh di? Beza? Okay. Baik, kita tengok huraian dia. Sesiapa jua yang berada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ada satu orang hamba Allah ni, saya tak ingat betul nama ni, tapi dia orang Yaman. Dia suami. Cerita dia, hukuman yang dia dapat saling tak tumpah seperti mana hukuman yang dikenakan ke atas Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Ibrahim kena apa? Kena humbat dalam umur Nabi. Begitulah juga dengan hamba Allah ini. Dia orang Yaman. Saya tak ingat nama dia. Bila saya tak datang sini, saya ingat. Saya datang sini, saya tak ingat. Okay, saya tengok bakal haji kita kan hilang tu. Bagi doa untuk saya tadi, eh. Tambah lagi. Oh, tambah lagi pula. Pergi haji. Tapi pergi yang mahal-mahal punya tadi. Masa pergi yang mahal-mahal ni, tak nak pergi seorang-seorang. Kan dia ni kan, pergi yang mahal-mahal, bawa anak isteri kan. Dia nak pergi kan, keluar-keluar je Arafah lah gitu. Tu dia, tu dia. Dia biar jauh dengan Masjid Haram, jangan jauh dengan, jangan jauh dari Arafah, musim haji ni. Ha, kalau musim haji ni jauh daripada Padang Arafah, penat. Tahu? Biar jauh daripada masjid, jangan jauh daripada Padang Arafah. Ha, itu kaedah dia. Tapi kalau musim umrah, jangan jauh dari masjid. Dia pergi duduk hotel tu dekat Arafah. Ha, elok jalan kaki ke masjid. Tapi dalam musim haji, biar jauh daripada masjid, jangan jauh daripada Arafah. Ada gitu. Ha? Nanti tahulah cikgu. Sebab tu orang kalau dia pergi yang private dia, dia cari yang dekat dengan Arafah. Dan satu kemah, gila lah satu kemah 20 orang nak sumbat dalam tu. Tapi kalau hotel dekat Arafah, balik hotel lah. Kan? Okay. Apa tadi saya nak cerita? Yaman. Jadi hamba Allah ni, dia berada di dalam sebuah daerah di negeri Yaman. Dalam kawasan tu, dia seorang dia beriman. Yang lain tak beriman. Jadi dia cuba sampaikan risalah Islam ni kepada penduduk di daerah dia. Dalam daerah dia tu ada pembesar. Saya tak ingat nama dia lah. Akhirnya,
pembesar di daerah tersebut arahkan tentera dia supaya tangkap si Fulan. Dan setelah hamba ini ditangkap, lalu hamba ini telah dijatuhkan hukuman sama seperti mana hukuman yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa dia? Dia dicampak di dalam unggun, bukan campaklah, dia dibakar dalam unggun Nabi. Besar unggun Nabi ni, besar. Kalau tuan-tuan baca kisah Nabi Ibrahim ni, api yang membakar dia tu bukan api kecil, bukan api bakar lemah tu, besar, tinggi. Nah, setelah api itu padam, Nabi Ibrahim ni baju sikit pun tak cari baju dia. Macam mana Allah dengan izin Allah, api yang panas itu jadi sejuk. Dan itulah yang berlaku kepada hamba ni. Dia dibakar dengan izin Allah, api yang membakar dia jadi sejuk. Lalu badan dia, pakaian dia tidak dibakar oleh api dengan izin Allah. Lalu ringkas cerita, hamba ini telah dihalau daripada bumi. Lalu dia pun mulalah bergerak untuk pergi ke Madinah. Peristiwa ini berlaku di saat-saat Nabi hampir wafat. Masa dia dibakar, Nabi dalam keadaan sakit. Jujur dia berjalan daripada Yaman, kononnya nak pergi bertemu dengan Nabi. Tapi Nabi ada cerita dekat sahabat-sahabat dia. Ada satu orang hamba ni, dia daripada Yaman, dia terima hukuman sama seperti mana Nabi Allah Ibrahim. Nabi cerita pada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan pada sahabat-sahabat yang lain. Dia berjalan daripada Yaman, dia sampai di bumi Madinah pada waktu asar. Kononnya nak jumpa Nabi. Dia sampai saja di Madinah, dia terus pergi ke Masjid Nabawi. Dia sembahyang asar di masjid tersebut. Dan ketika itu Umar dapati ada satu orang hamba ni, orang baru, dia bukan orang Madinah ni. Umar ini orang baru ni. Dan lalu Umar tegur, ini sahabat. Umar tanya kepada dia, kamu dari mana? Dia kata, aku dari Yaman. Aku telah diusir oleh pembesar Yaman. Umar dah agak, adakah kamu yang telah diceritakan oleh Nabi kepada kami? Lelaki dia kata, benar, akulah orang dia. Apa tujuan kamu datang ke sini? Kata Umar. Kata lelaki ni, aku datang ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakan daya? Dia sampai waktu asar. Waktu pagi sebelum asar, jenazah Nabi telah dikebumikan. Dia sampai di bumi Madinah pada waktu asar, dia tak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia hidup sezaman dengan Nabi, dia sempat bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi, tapi dia tidak dapat melihat wajah Nabi. Nabi tak dapat melihat wajah dia, maka dia tidak dinamakan sahabat Nabi. Walaupun dia hidup sezaman dengan Nabi, dia tak sempat bertemu dengan Nabi, maka dia tidak dinamakan sahabat Nabi. Okey, cikgu. Adakah kita dinamakan sahabat Nabi? Tidak. Walaupun kita beriman dengan Nabi, kita hanya digelar umat Nabi. Cukuplah tu. Tak jadi sahabat Nabi, jadi umat Nabi pun jadilah. Okey, tengok. Sesiapa juga yang pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang datang kemudian hingga ke hari kiamat diwajibkan beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada agama Islam yang dibawa oleh Nabi
apabila berita kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepadanya. Sesiapa ni maknanya termasuklah manusia dan jin. Menjadi khilaf di kalangan ulama. Pandangan yang minoriti mengatakan makhluk ataupun makhluk Allah yang bernama jin, dia ada nabi dia sendiri. Nah, tetapi jumhurul ulama mengatakan sekalipun dia makhluk jin, dia tetap bernabikan dengan nabi yang Allah utuskan kepada kita manusia. Hadirin, macam mana kita beriman dengan kerasulan nabi, macam itulah para jin juga wajib beriman dengan kerasulan nabi. Macam mana agama kita adalah agama Islam, macam itulah agama yang mesti dianuti oleh makhluk jin. Gitu. Macam mana kita disuruh beriman dengan malaikat, begitulah juga jin. Dan kita disuruh beriman dengan kitabullah, begitulah juga jin. Kita disuruh beriman dengan ketentuan Allah, begitulah juga makhluk jin. Apa yang diperintahkan kepada manusia, itu jugalah yang diperintahkan kepada jin. Sama. Nampak? Bezanya kita kasar, dia halus. Itu sahaja. Okey. Okey. Anda tak boleh dengar kan? Apa, kalau dulu biasa dengar orang baca Quran tengah-tengah malam kan, bunyi macam orang baca Quran kan. Ha, dia ada satu tempat ni dekat PD, orang panggil Ampang tu kan, dekat ni Kampung Sawah. Itu Kampung Sawah, kalau kita ke jalan lama di PD kan, apa ke nama ni tempat yang pela babi tu, ha? Bukit Belanduk dan dalam tu kan? Dalam tu dia ada kampung Cina kan, dia ada kampung Sawah. Dia kampung tu cantik dalam tu, memang lawa. Rumah-rumah dia, rumah kampung lawa-lawa dalam tu. Ha, dia ada satu kawasan kalau tengah-tengah malam kan, orang bunyi orang baca Quran, macam-macam lah bunyi orang kenduri kawasan tu kan. Kalau orang lama-lama kata biarlah, janganlah kacau dia kan, itu tempat dia, jangan kacau. Eh, maknanya apa? Mereka juga sama seperti kita. Sebab tu kalau katalah yang ganggu kita ni jin Islam, kita tak boleh, kita tak boleh pukul dia kuat, kita tak boleh nak zalimi dia, sebab dia saudara seagama dengan kita. Maknanya kita kena layan dia dengan penuh adab, dengan penuh sopan. Tapi kalau dia bukan Islam, kita boleh hutang dia. Tapi kalau dia Islam, kita kena layan dia cara orang Islam. Sebab dia sama dengan kita. Bezanya, dia halus, kita kasar. Sama je. Eh? Baik. Okay, tengok kita. Jika tidak, dan jika orang itu tidak beriman, maka orang itu dihukumkan kafir. Kita tak boleh kata orang kafir. Kita hanya boleh menghukumkan seseorang itu kafir. Biasa, kau kafir itu. Para ulama dia tidak mengkafirkan orang, tetapi dia hukum tu jadi sandaran dia. Sebab tu kalau dalam kitab, dihukumkan orang ini sebagai kafir itu. Mana disebabkan tingkah laku dia, disebabkan perbuatan dia, disebabkan pegangan dia. Ulama tak kata pun disebabkan perbuatan dia, pegangan dia, maka kafir dia. Tak. Ulama akan cakap begini, disebabkan perbuatan dia, disebabkan tingkah laku dia, disebabkan tutur kata dia, maka dia dihukumkan kafir. Mana itu? Jadi orang tak ada salahkan kita mesti, sebab kita bersandarkan kepada hukum. Tapi kalau kita kata kafir, ha, ini kata mengkafirkan. Tapi kita kata apa? Hukumnya adalah kafir.
soal apa, sama ada dia kafir ataupun tidak, kita serah pada Allah. Cuma kita berpandukan kepada hukum. Nah, sebab tu orang ada ilmu ni dia kena cakap berlapis. Dia kata, kafir kamu, tak boleh. Orang marah, kita kena kata, perbuatan kamu, tingkah laku kamu, tutur kata kamu ni boleh dihukumkan sebagai kafir. Maksudnya kita sandarkan kepada hukum. Selamatlah. Masa tu saja hukum tu adalah kitab dia. Adalah panduan dia. Jadi orang tak boleh marah kita. Melainkan kalau kita kata, tutur kata kamu, perbuatan kamu, tingkah laku kamu, kafir kamu. Ha, dia orang marah. Okey, eh? Boleh tak? Eh? Baik. Kemudian, jika tidak, maka orang itu dihukumkan kafir dan akan menerima azab seksa neraka disebabkan oleh kekufurannya itu. Dia kafir dengan kufur ni tak sama. Kufur ini perbuatan. Tak. Kafir ini kena kepada diri orang. Kafir ni maknanya orang yang kufur. Lah. Kufur tu kena pada perbuatan dia. Perbuatan dia menolak hukum Islam contoh. Perbuatan dia menolak kerasulan Nabi. Perbuatan dia menolak kitab-kitab wahyu. Perbuatan dia menolak ketentuan Allah, itu nama kufur. Lah. Lah. Perbuatan dia tolak tentang, dia tak percaya tentang agama Islam, itu namanya kufur. Perbuatan dia bercanggah dengan syarak, itu namanya kufur. Tahu? Orang yang melakukan perkara-perkara kufur dinamakan kafir. Beza? Teguh? Bolehlah? Macam nifak dengan munafik. Tak? Perbuatan dia bermuka-muka, itu namanya nifaq. Dan dia berselindung. Perbuatan dia berselindung-selindung, itu dinamakan nifaq. Orang yang melakukan perbuatan berselindung itu dinamakan munafik. Dan ya, macam riddah. Perbuatan dia, dia keluar daripada Islam, perbuatan meninggalkan Islam itu dinamakan riddah. Nah, perbuatan dia tinggalkan agama Islam itu dinamakan riddah. Adapun orang yang meninggalkan Islam dinamakan murtad. Ini orang yang murtad, maksudnya orang yang meninggalkan Islam. Perbuatan meninggalkan Islam itu dinamakan riddah. Gitu. Ini Jeremy tak faham. Macam kafir. Kafir ini kita. Orang kafir ini adalah orang yang apa lagi? Dia kufur. Orang yang tolak, contoh, orang yang tolak ketentuan Allah. Orang yang tidak beriman dengan agama Allah. Orang yang tidak beriman dengan kerasulan Nabi, ini namanya kafir. Perbuatan dia, perbuatan itu orang panggil kufur. Karena kafir, kamu ni kafir. Perbuatan kamu tu kufur. Kufur dan kafir tak sama. Dah. Okey. Contoh, kita tidak beriman dengan Rasul, tak beriman tu orang panggil kufur. Perbuatan tu kufur. Kita yang tak beriman ni dinamakan kafir. Macam syirik dengan musyrik. Eh? Perbuatan kita menduakan Tuhan itu namanya syirik. Adapun kita yang menduakan tu orang ni, orang panggil musyrik. Ada beza musyrik dengan syirik, kafir dengan kufur, murtad dengan riddah. Ada beza. Okay, eh? Kufar lain. Kufar ni dia plural. Kufar, kafir seorang. Kufar. Ampa ni kufar betul. Antumul kufar, kamu ni semua kafir contoh. Tentu iman dengan mukmin. Perbuatan orang, perbuatan
contoh perbuatan kita. Kita percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, itu namanya iman. Orang yang percaya itu namanya mukmin. Macam Islam, Muslim dengan Islam tak sama. Berserah diri kita, perbuatan berserah semuanya kepada Allah tu namanya Islam. Maksudnya agama Islam ni agama berserah diri, dia orang panggil. Kita sejahtera. Semua daripada A sampai Z, semua kita serah pada Allah. Itu namanya Islam. Orang yang berserah diri itu dinamakan Muslim. Islam dan Muslim, mukmin dan iman, gitu. Kafir dan kufur, nifak dan munafik. Dia ada tajuk dia lah. Okay, boleh? Okay. Jika tidak, jadi jika tidak beriman, maka orang itu dihukumkan kafir. Pak, dia berlapik. Kita tak kata pun jika dia tidak beriman, kafir. Tak, ulama tak cakap macam tu. Ulama akan berlapik dengan hukum, menunjukkan ada panduan dia. Jika dia tidak beriman, dia tak beriman dengan Islam, dia tak beriman dengan Rasul, tak beriman dengan kitab, secara kitabi dia, secara ilmiahnya, dia dihukumkan kafir. Itu. Dan akan menerima seksa neraka disebabkan oleh kekufuran, jadi disebabkan oleh perbuatan itu. Orang panggil. Okey, Haji Ramli boleh? Boleh ya, cikgu? Okay, kemudian, sikit lagi. Hukum ini meliputi seluruh umat manusia, termasuklah kaum Yahudi dan Nasrani. Contoh kalau pergi ke negara Israel, dalam negara Israel itu ada masjid. Tahu? Contoh yang kita kata Nestle, Nestle kan Yahudi punya kan? Memang dulu asalnya saya kuliah dekat Nestle dekat apa kenama orang Nanu. Ha? Wah, dekat curve tu, orang pun tinggi tu. Ha, Suria. Situ dia punya pejabat Nestle. Kan? Saya kalau nak beli ais krim pun dia punya yang Magnum, wish tu murah. Beli kat pejabat dia tu. Dekat apa saya tak ingat. Dan beli kat situ. Saya telefon lah pegawai tu sebab saya ada kuliah. Anak nak beli ais krim untuk raya kan? Anak-anak tahu tak? Kita bagi harga staff lah. Dia tanya, betul ke Nestle ni Yahudi punya? Dia kata, dulu ya Ustaz, memang dulu Yahudi punya. Tapi sekarang ni Nestle Malaysia dah beli. Cuma sekarang ni tenaga kerja tu masih guna Yahudi lah. Sebab itu yang orang cakap Yahudi punya. Tapi sekarang ni Nestle tu kita punya. Cuma pekerja dalam tu masih lagi Yahudi lah. Tapi kita kontrol lah, kita kawal. Tapi memang dulu Yahudi punya. Sekarang dia dah beli. Cuma dia beli takkan nak buat pekerja tu, masih lagi gunakan pekerja. Nak buat macam mana? Melayu tak ada kat sana. Yang ada Yahudi je. Tapi dalam negara Israel tu, dia kata ada masjid. Bahkan di sana orang Yahudi yang betul-betul Yahudi ni, dia sendiri pun tak makan sembelihan-sembelihan orang kafir ni. Di sana dia kata memang ada satu masjid ni Muslim dan ada satu hotel. Hotel ni walaupun dia bukan Islam, tapi dia Yahudi ahli kitab. Yang mana sembelihan dia kita boleh makan. Kita tengok sini cara sembelihan dia, dia baca bismillah, dia ahli kitab, boleh makan. Lepas tu kalau kita belajar hukum fiqh, sembelihan ahli kitab kita boleh makan. Bahkan kalaulah lelaki, contoh, kalaulah lelaki itu Muslim, kita Muslim, kita pergi ke negara Israel, kita jumpa wanita yang betul-betul ahli kitab, kita kahwin dengan dia. Nak orang China mesti kita nak cari Melayu dah tak ada, contohlah. Kita cari wanita Yahudi yang betul-betul ahli kitab lah. So, kita lelaki Muslim, dia boleh berkahwin dengan wanita ahli kitab. Macam Yasir Arafat. Yasir Arafat saya tak tahu lah.
Tapi kalau wanita Muslim, dia tak boleh kahwin dengan lelaki ahli kitab. Nampak? Kan? Ha. Tapi kalau lelaki Muslim, dia boleh berkahwin dengan wanita ahli kitab. Sebab biasanya isteri akan ikut suami. Sebab tu lebih selamat kalau lelaki tu Muslim, wanita tu ahli kitab. Mudah-mudahan suami yang Muslim ni bawa terus masuk Islam. Lagi senang. Kan? Ha? Dia tu Muslim lah. Ahli kitab. Dia kalau dia agama lain. Tak. Dia kitab-kitab. Taurat yang sama dulu. Cuma syariat dia tak sama. Cikgu nak ke? Lan tunjuk. Lan tunjuk. Ha? Ha. Katanya di sana ada. Ha. Jomlah kita pergi cari. Eh, hidup hancur lah. Ha. Kalau wanita tu Muslim, mau kita lah. Dia tak boleh kahwin dengan ahli kita. Sebab biasanya isteri akan ikut pegangan suami. Sebab tu kalau suami tu Muslim, wanita tu ahli kitab, dia kahwin dengan kita, dia lebih selamat. Kita selamat, kita tarik, dia bawa. Betul, betul-betul rare punya agama kita. Tapi kalau dia ahli kitab, dia kitab yang sama, cuma syariat yang berbeza. Contoh syariat Musa dah tentu tak sama dengan syariat Nabi Muhammad. Syariat Nabi Allah Isa, dia tak sama dengan syariat Nabi kita. Walaupun kitab tu sama wahyu. Sebab tu ahli kitab ni kitab yang sama. Yang ni kitab wahyu juga, cuma syariat yang berbeza. Itu je. Sebab tu dia kata di sana ada satu hotel kita boleh makan. Sembelihan dia boleh. Sebab sembelihan ahli kitab, bahkan orang Yahudi pun sebenarnya dia macam kita juga. Orang Yahudi, tengok contoh Yahudi, dia buat sunnah. Kita kan sunnah sebelum makan, makan sebelum makan nasi, makan buah dulu. Yahudi dah lama buat. Contoh kita disuruh, digalakkan makan kurma, Yahudi dah lama dah buat. Nabi katakan kalau dalam mana-mana rumah tak ada kurma, umpama rumah tu tak ada makanan kan, Yahudi dah lama buat dah. Kita selagi mana tak sampai Ramadan, lagi tu tak makan kurma. Bila dah Ramadan, barulah sibuk cari kurma. Kita sibuk jauh kurma tu. Contoh orang Yahudi, dia tak makan ikan-ikan sungai. Dia tak makan ikan yang tak bersisik. Kita, orang keli, memang sukalah. Ha? Pari, talapia, patin. Oh, ini orang patin. Kenapa? Sebab ikan yang bersisik ni dia lebih selamat. Dia tapis semua kuman-kuman, semua racun-racun. Itu hikmah sisik je tu. Sekali-sekala nak makan bubuh lah. Tapi kalau hari-hari tunggu. Lepas tu Yahudi dah lama dia buat. Yahudi ni keluarga dia, sebelum dia makan nasi, mesti wajib makan buah dulu. Wajib. Memang kalau anak-anak dia diajak, memang dekat atas meja tu sebelum makan nasi, ini hidangan buah-buahan. Makan. Apa dah dia beli? Dia tak ada sisik tu je. Tak ada sisik. Jadi potong dengan koyak. Anda. Yang ni Yahudi kena datang belajar. Yahudi kena bagi belajar ngaji ni. Dia ni. Yahudi kata aku pun tak tahu tong koyak pada kafir rumah. Ni kata ahli kitab ni. Yahudi tanya kitab mana kau guna ni, dia ambil. Tapi tak tahu lah. Tapi suruh Yahudi gitu. Sebab tu budak-budak Nestle dah cakap, ustaz jangan fikir di negara Israel tu dia tak ada masjid. Ada, dia ada. Dia ada masjid. Ada elok macam kita sama. Negara je negara Israel. Walaupun kita nampak dia serang Gaza kan, tapi negara dia ada masjid. Ha? Ha lah, negara Arab Israel lah. Sebab tu sekarang ni orang nak mufti Libya kan dah mula fatwa. Mufti Libya Arab. Mufti Libya. Yang terbaru ni mufti Libya, ini pandangan dia. Ini pendapat dia lah. Disebabkan perkembangan terkini di Asia Barat ni, Saudi pun dah bersukongkol, maka
maka dia kalau boleh dia tak galakkan kita pergi haji banyak kali, pergi umrah banyak kali. Ini pandangan dia. Sebab seolah-olah kita bantu Saudi yang telah bersekongkol dengan Yahudi. Dia kata gitu. Sebab bila kita pergi umrah berulang kali, kita menjana pendapatan dia sebenarnya. Ini pandangan daripada mufti Libya lah, yang terkini lah. Saya baca je gitu. Ikut ampak lah kan. Macam juga kita pergi ke negara Palestin. Kan? Memanglah kita seronok nak tengok Masjid Al-Aqsa, tapi kita lupa duit yang kita bayar untuk pergi ke sana masuk belah Yahudi ke Israel lah. Kan macam kita beli barang-barang daripada Palestin, memanglah contoh barang-barang dia sedap, tapi dua kali cukai. Sebab tu barang dia tinggi, cukai daripada Israel, cukai daripada Palestin sendiri. Lepas tu barang dia tinggi, kita pun beli tanpa kita sedar sebenarnya kita dah bantu dia. Macam tu juga saya dalam masa Liverpool lawan Barcelona tu, Ramadan ke apa kan? Masa Liverpool lawan Barcelona tu, sembang alam. Penuh kedai mamak tu. Masa tu saya tak tahu, benda malam ni tengok kedai mamak penuh kan. Malam tu saya ada jumpa satu owner kebun, satu orang Arab Palestin. Dia ada kebun kurma ajwa di Madinah. Tapi sayangnya kebun dia satu-satunya kebun ajwa yang kena boikot dengan supplier Iran. Habis kalau musim kurma dia bazir itu je. Sebab apa? Sebab dia kata dia satu-satunya Arab Sunni dekat Madinah yang ada kebun kurma. Yang lain semua Syiah. Jumpa bapak dia orang Palestin, dia bawa bapak dia lari sini, dia lari Madinah. Bapak dia punya visa dah nak habis, dia datang Malaysia nak bagi, tak tahu lah, dia kata dia tak boleh balik Palestin. Kalau dia balik Palestin dia kena bunuh kan. Jadi kalau boleh dia nak bapak dia dulu kat Malaysia, dan dia buka kebun di Madinah. Dan dia kata setiap kali musim kan, ya, bulan 9 ni dapatlah buah. Sekali kan tengah panas kan. Dia kata bulan 9 ni musim haji kita dapat hasil. Supplier Iran ni takkan ambil kat dia. Dia akan ambil kat kebun-kebun lain. Ini macam Cina lah. Kan? Orang Iran ni, orang ni cekap berniaga. Macam Cina kita kan, dia pun ni cekap berniaga. Macam tu lah orang Iran, dia pun cekap. Saya punya kebun, dia kata memang kena boycott. Lepas tu dia kata kebanyakan kurma-kurma yang masuk ni, major ke apa ke, semua daripada supplier Iran. Dan diorang beli hanya daripada kebun-kebun orang yang berfahaman Syiah. Orang Iran Syiah. Di Madinah pun dah ada Syiah, ada kita. Kan? Macam tu juga di Iraq. Di Iraq ni, kalau tuan-tuan pergi ke Iraq, hampir-hampir tidak ada kebun-kebun sayur kat sana. Saya punya sepupu balik raya tu, dia kerja dekat Baghdad. Dia penterjemah. Dia kata hampir-hampir di negara Iraq, baik di Basrah, baik di Kufah, tidak ada kebun sayur kat sana. Sebab apa? Sebab orang Iran, mereka jual sayur lebih murah daripada orang tanam sayur di Iraq. Mereka tanam sayur, mereka jual ke Iraq. Nampak? Sebab Iraq kan dia punya presiden pun dah Syiah. Oh, dia kata sayur-sayur daripada Iran lebih murah daripada orang yang tanam sayur di Iraq. Daripada tanam, baik beli je sayur tu. Baik. Saya tanya, Amir, ada untung? Memang tak ada untung. Amir, macam mana nak jual? Mereka, kerajaan orang bagi subsidi. Kerajaan Iran bagi duit poket lagi. Walaupun orang rugi dalam perniagaan, tapi rugi pada mereka, tapi kerajaan bagi duit poket. Supaya barang-barang Iran boleh masuk ke Iran. Sebab tu di negara Iraq hampir tidak ada kebun sayur. Hampir. Masya Allah. Orang punya business minded tu masya Allah. Orang pun ke habis. Dia kata Mesir pun dah habis. Syria pun sama dah. Iraq dah habis dah. Sekarang ni tengah tunggu Saudi, dia kata. Saudi ni nampak ke arah tu dah ni. Dia kata. Sebab tu datang mufti. Apa fatwa daripada mufti Libya. Dia kata lepas ni kalau hangpa nak pergi haji, pergi sekali je lah. Kalau nak pergi umrah pun jangan pergi banyak kali dah. Seolah-olah hangpa bantu Saudi
Tak. Disebabkan perkembangan Asia Barat sekali, Saudi pun dah mula dah izinkan Israel buka kedutaan. Tengok apa berlaku sekarang ni di Yaman kan? Dia serang orang Yaman. Okeylah, sikit lagi. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak harus berdalih untuk tidak menerima agama Islam yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab kenapa mereka tak boleh berdalih? Sebabnya mereka ada mempunyai kitab. Tapi kitabnya salah, kitab Taurat dengan kitab Injil. Tak. Ha ni, Taurat ni edisi lama, Injil ni edisi yang baru. Itu panjanglah cerita dia, cerita pasal kitab lah. Kerana kitab-kitab mereka, kalaulah tidak disebabkan mereka meminda dan mengurangi dan menokok tambahnya, sudah pun mansukh setelah habis masa kegunaannya dengan kedatangan Rasul yang akhir zaman. Kalau kita asli lah, dan kalau diorang tak pinda, memang kitab tu kitab yang asal. Walaupun kitab tu kitab wahyu, tetapi syariat mereka tak sama dengan syariat. Kita ada benda yang telah dibatalkan. Walaupun ayat tu ada, contoh kalau dalam syariat Nabi Allah Musa, kalau syariat Nabi Musa, umat Nabi Musa ni bila dia buat dosa, cara dia nak bertaubat, dia kena bunuh diri. Syariat itu masuk saja zaman Nabi Muhammad, cara itu dimansuhkan. Zaman kita, bila kita buat dosa, cara nak bertaubat memadai dengan istighfar. Tuan-tuan bayangkan kalaulah syariat Musa tu masih kekal sampai hari ini. Ini semua muka-muka dosa lah masuk saya pun. Habis kosong semua ni. Celik-celik mata je dosa. Hari ni dosa kat ujung tangan, ujung jari je kan. Kalaulah syariat Musa tu masih kekal, tak ada dah pengurusi surau ni, tak ada dah. Yang nak mengajar pun dah tak ada dah. Habis semua bunuh diri, pakat-pakat bunuh diri juga tu. Tapi mujurlah, Allah ni maha pengasih, maha penyayang. Datang saja Muhammad, ini syariat dia. Maka salah satu daripada syariat Nabi Azizat, kita buat dosa, tak perlu kita nak bunuh diri, memadai dengan kita beristighfar. Okey. Kemudian sudah pun mansukh setelah habis masa kegunaannya dengan kedatangan Rasul yang akhir sekali, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab suci Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kesimpulannya, Nabi takkan bercakap, Nabi takkan berbuat sesuatu melainkan kesemuanya daripada wahyu Allah. Nabi takkan bercakap melainkan berpandu daripada wahyu Allah. Nabi takkan suruh melainkan apa yang Nabi suruh ada panduannya dalam kitab wahyu Allah. Sebab tu Allah kata Nabi Muhammad ni, dan apa yang dia cakap semuanya wahyu daripada Allah. Wallahu a'lam. Habis hadis yang ke-11, nanti kita masuk hadis yang ke-12 mengenai keistimewaan dan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, wallahu a'lam. Kita bukan saja beriman dengan batang tubuh Nabi Muhammad, bahkan kita juga beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kita tak boleh nak buat banyak, kita buat sikit, alhamdulillah. Kan? Mungkin banyak sunnah-sunnah Nabi sebenarnya. Kita tak boleh buat semua, jangan tinggal sesuatu. Buat sikit-sikit pun alhamdulillah. Macam tadi saya kata dalam bab makanan kan, kita makan, orang kita ni makan nasi dulu, baru makan buah kan. Kenapa makan buah? Cuci mulut gosok gigi je lah kan. Dia sunnah dia makan buah dulu, relax. Macam orang kita lepas makan mesti nak minum. Relax dulu, makan tu tunggu dulu, tunggu setengah jam ke 10 minit kalau kita minum pun ada cara dia. Kau bukan minum macam tu je. Sebab tu sebenarnya dia sunnah dia minum guna straw ni sangat tak elok. Dari segi kajian saintifik, bila kita dia rosak ni.
saya pun apa tengok dalam tahap perancangan apa tu, dia dari segi saintifik dia sebenarnya betul lah sunnah dia tu. Bila kita guna straw, dia rosak kita punya bagian ni. Lepas tu sunnah jangan guna straw. Habis cikgu bagi straw, saya guna lah straw. Okey lah. Allah ma'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.